dalam keadaannya ad hoc, begitu cepat, kurang masa berkempen dan sebagainya. Tapi saya lihat satu perkara yang sangat menarik dalam pemulihan ekonomi. Apabila kita menggunakan ciri media sosial, di mana inilah yang harus diterapkan dalam sisi pilihan raya. Kerana ini merupakan satu platform untuk kita menguji, selain daripada kebolehan kita berkempen untuk pilihan raya, ini juga namakan untuk kita berkempen kepada para perwakilan. Secara tidak langsung, kita juga memberi image, memberi mesej kepada orang-orang yang bukan partisan, non-partisan. Sebab bos dalam kita punya berkawan di Facebook dan di mana-mana platform media sosial, ada ramai di kalangan followers kita, kerangan-rangan kita ke, yang bukan orang politik. Jadi bila mereka merupakan yang bukan politician, bila kita berkempen dalam media sosial, secara tidak langsung kita memberitahu kepada mereka input-input tentang pemilihan agung, pemilihan amat satu. Yang kedua, kita boleh memberi mesej kepada mereka, inilah pembaharuan-pembaharuan yang nak dibawa oleh amat. Jadi saya lihat itu satu perkara yang sangat cantik. Apabila kita lebih membanyakkan guna elemen media sosial, kita orang kata serampang dua mata. Daripada kita boleh kempen di mana, kita juga boleh memberi mesej dan info kepada orang-orang di luar sana, terutamanya anak-anak di luar sana. Inilah cara pemilihan UMNO, inilah yang akan kami bawa. Saya nampak benda itu lebih hidup apabila ada seri video, kita boleh buat macam-macam poster dan sebagainya. Kemeriahan itu dirasakan walaupun bukan secara fizikal, tetapi sekarang permainan politiknya di media sosial. Semestinya medan pemilihan merupakan medan untuk kita memilih bakal-bakal kepimpinan kita. Dan setiap kali pemilihan, kita memang akan fokus kepada penambahbaikan untuk parti dalam usaha untuk kita menguatkan sayap dan juga parti secara keseluruhan. Jadi saya melihat apabila kita sudah melalui beberapa tempoh turun naik jangka pembangun daripada 2018 sampai 2022, sudah semestinya persiapan mental dan fizikal untuk pemilihan kali ini sudah dibawa, dikeri bersama. Sebab kita tahu, menjadi parti politik pada zaman akhirnya akan menang pilihan raya. Jadi bagaimana untuk menang pilihan raya, kita perlu ada satu parti yang kuat, bekerja sama dengan secara erat. Perbezaan itu kita ratikan untuk mendapatkan uang-uang penambahbaikan. Misalnya melihat pemilihan kali ini rancak, bukan sahaja dalam saya puteri, tapi pemuda, wanita dan puas yang menjadi pemerhatian adalah di peringkat majlis kerajaan. Semuanya mahukan yang terbaik untuk pelajar. Tidak ada satu pun di antara kami yang bertanding untuk mencalonkan atau mencalonkan parti yang sudah menjadi kepada. Cuma bezanya, mekanisme kita itu berbeza. Matlamat tetap sama, parti kena kuat, parti perlu disokong oleh ahli-ahli yang saling memahami, saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna, lumbar kita manusia, we are enough, we are miskin. Dari situlah kita belajar untuk menguatkan parti. Mana pemilihan kali ini, kepimpinan baru ini sudah mempunyai satu kepimpinan yang bersedia dengan segala kemungkinan dalam arus politik. Harapan saya tidak lain tidak bukan kepada para perwakilan yang akan menjadi orang kata yang akan memilih pada 11/3 ini untuk saya 18 untuk majlis kerajaan ini dan peringkat bahagian. Membuat penilaian itu perlulah sebaik mungkin. Kerana kita perlu ingat, kita meletakkan parti di hadapan. Kita ditawarkan dengan pelbagai latar belakang calon yang berbeza. Masing-masing ada kekuatan. Ini semuanya akan dibuat penilaian oleh perwakilan. Seharusnya pemilihan kali ini kita mahukan satu solid team yang mana akan membawa kami kepada saya. Parti ini kalau kita biarkan, kalau kita biarkan dia lumpuh, dia lemah. Ini adalah nadi UMNO, ini adalah nadi Malaysia. Kitalah parti yang membawa ke arah kemerdekaan sehinggalah keadaan kesiapan. Mau atau tidak, sejarah itu perlu kita terangkan. Bukan nak mengungkit, bukan untuk menimbau kenangan, tetapi kita kena ingat di mana kita bermula. Dari situlah UMNO itu kuat. Dan keadaan yang berubah ini, UMNO harus lebih kuat untuk menghadapi. Cabaran sentiasa datang. Kita tidak tahu apa lagi cabaran-cabaran dalam beberapa tahun yang akan datang. Makna, pemikiran, keterbukaan itu perlu ada. Justru saya amat mengharapkan para perwakilan
masanya. Jika inilah kita katakan membuat perubahan itu, inilah masa. Kita mahu meletakkan parti itu pada landasan yang cukup cantik. Ini dah ada di landasan, cuma kita nak carry dia. Nak naik LRT ke, nak naik MRT ke, nak naik GPM ke, ataupun macam mana. Ini saya melihat dan amat berharap pemilihan pada kali ini akan dapat direalisasikan semata-mata untuk menjaga kepentingan parti, memastikan parti UMNO yang kita sayang ini terus menjadi pilihan pengundi, terutamanya pengundi.